kabupaten yang terletak di sekitar 20 km ke arah barat dari kota Denpasar. Kabupaten yang memiliki potensi wisata yang tidak kalah menariknya, utamanya potensi wisata desa dibandingkan kabupaten yang lainnya di Bali. 1 km ke arah selatan kota Tabanan, ada sebuah desa wisata, yaitu Desa Bongan. Desa Bongan dikenal dengan potensi wisata yang dijuluki potensi segitiga emas. Potensi wisata yang ada di Desa Bongan, salah satunya adalah wisata edukasi penangkaran burung jalak bali. Tempat wisata ini tepatnya berada di Banjar Bongan, Kauh Kelot. Keberadaan pusat penangkaran dan pengembangbiakan jalak bali oleh komunitas Kicau Bali, pimpinan Iketut Gede Jiwa Artana. Boleh saya jelaskan di sini penangkaran, ya, prosesnya bagaimana? Dari dia kecil, rawat, terus sampai dia julukan jadi apa bahan sarang. Contoh ya, jalak bali, siapa yang tahu dia hanya senang serutan bambu itu untuk bahan sarang. Jiwa Artana selaku ketua kelompok juga telah mendapat penghargaan yang diberikan oleh Kementerian LHK dalam kategori penangkar dalam upaya konservasi curik bali. Akhirnya, penangkaran burung jalak putih ini menjadi program unggulan di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya adalah Pura Pusah dan Baliagung Bede. Pura Pusah dan Baliagung Bede terletak di Banjar Bede, Desa Bongan. Pura ini merupakan bukti perjalanan Patih Kebo Iwu pada masa pemerintahan Raja Bedang. Di sisi luar Pura Pusah atau di Jabo Sisi atau di Niste Mandali, terdapat Baliagung yang juga memiliki keterkaitan dengan Patih Kebo Iwu. Baliagung juga dikelilingi dengan relief yang menceritakan sejarah kehidupan Kebo Iwu dari sejak lahir sampai menyerahkan diri kepada Patih Gajah Mada saat dijebak di Majapahit. Di sebelah timur Baliagung terdapat sebuah arca Kebo Iwu yang dijuluki Pelindung Ide Betare Bagus Kebo Iwu atau Kebo Taru. Sebagai sebuah desa wisata, banyak potensi yang bisa dikembangkan, khususnya di desa adat Bede. Pengembangan wisata dapat diarahkan sebagai wisata religius ataupun wisata edukasi. Keberadaan Pura Pusah ini sering sekali dimanfaatkan tidak hanya sekedar melihat-lihat keindahannya, namun juga sering digunakan untuk lokasi pemotretan perangkah ataukah prawiri.
segitiga emas lainnya yang berada di objek wisata Bongan adalah wisata Grembengan, tepatnya berada di Banyar Bongan Jawa. Tidak kalah menariknya juga, di Banyar Bongan Jawa itu terdapat tradisi yang sangat unik. Tradisi ini dikenal dengan tradisi Masuria. Tradisi ini sangat sering dilakukan, bahkan menjadi ritual rutin dilakukan. Itu diselenggarakan di Pura Selatan Sanga. Di areal objek wisata Grembengan ada terdapat sumber mata air dan air terjun. Menurut penduduk setempat, sumber mata air ini tidak pernah berhentinya mengalir sepanjang tahun. Dan diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang sangat sakral, karena dipakai tempat ngebejiang atau melukat, terutamanya oleh masyarakat penyusung Pura Telaget Sanga. Mata air ini juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutamanya penyakit yang disebabkan oleh non medis. Belum ini masalah terbentuk tempat wisata, itu kan awalnya kita bersih-bersih itu aja. Kemudian setelah ada kebersih-bersihan itu, baru kita ada rencana untuk mengembangkan nanti objek wisata. Kemudian untuk masalah luas yang bisa dibebaskan, terutama ini untuk kelompok, itu bukan semua lahan milik daripada pemilik tanah ini, karena pemilik tanah ini kan lahannya kurang lebih 40 haro yang satunya. Dan kemudian kami sepakat di kelompok, kita kelola sedikit dulu, paling enggak 20-25 haro per orangnya. Kemudian di sebelah juga begitu, nanti kita satukan paling enggak biar ada lahan 50 haro. Kemudian untuk masalah pekerjaan-pekerjaan seperti yang sampaikan tadi yang di awal, itu untuk penataan, dari awal itu penataannya secara gotong royong. Untuk pembuatan fasilitas seperti kamar mandi dan lain sebagainya, itu yang kami utamakan kemarin pertama. Terus yang kedua, untuk pembuatan-pembuatan taman, kebun itu, karena kami keterbatasan dana, itu pun banyak dari donatur-donatur dari teman-teman. Desa Bongan tidak hanya memberikan kepuasan wisatawan, namun juga masyarakat desa yang sangat ramah dan hangat menyapa dan memandu wisatawan. Kehangatan berada di tengah masyarakat Desa Bongan adalah kerinduan wisatawan untuk kembali lagi mengunjungi Desa Bongan. Untukmu Bongan pasti akan kembali.